pakai masa lama, dia kan dalam muka jam 12 tengah malam sekejap habis lah. Okey? Okey, sebenarnya hari ini saya adakah hari ini ramai orang penduduk di Terengganu ni banyak tinggi kan? Ada lagi kat luar kan? So, jadi hari ini adalah hari yang paling bertuah untuk anda hari ini untuk mengenali apa itu Vortex. Okey, saya tak nak ambil masa banyak, tapi memang biasa kalau saya buat talk dekat depan nama saya kena menulis. Kalau tak menulis, tak boleh. So, hari ini, adakah anda hari ini dah membuat keputusan untuk menjadi ejen? Okey, kita dah tengah tadi dengan commission plan, dengan produk, dengan sifu asli bagi kata-kata semangat, dan juga hari ini macam-macam dah kita dah dengar. So, anda faham atau tidak? Siapa yang faham tu angkat tangan. Siapa yang tak faham? Tak ada juga. Tadi ada yang tak angkat tangan, faham pun tak angkat, tak faham pun tak angkat. Siapa yang tak faham langsung? Oh, maknanya tak faham semua lah. Okey lah, tak apa. Yang paling penting hari ini kita kena tahu apa matlamat kita. Setuju tak anda sekarang? Apakah hari ini kita nak buat sesuatu yang luar biasa? Hari ini kita tengok Tuan Azli dah berjaya, Tuan Remy dah berjaya, Doktor Razali pun dah berjaya hari ini. Kita tengok rakan-rakan kita hari ini semua yang dah ada kejayaan. So hari ini kita nak ikut orang yang berjaya tu ataupun orang yang tak berjaya? Mesti orang yang berjaya. Tadi saya tengok-tengok tadi marker pen tak ada. Saya minta Tuan Remy, Tuan Remy ada pen tak? Ada dia tak? Okey, tak apa. Yang pertama sekali hari ini kita kena ada visi. Visi. Visi kita tengok hari ini di syarikat. Tak, jangan cerita lah visi syarikat. Visi apa? Tapi visi kita. Apa matlamat kita? Ya, kita tak tahu hari ini apa visi kita. Yang kedua adalah organisasi. Perusahaan kita, saya pun tu tak pernah elok sikit lah. Organisasi. Okey, sekarang tadi kita dah cerita tentang bagaimana untuk kita mengumpul RP dan sebagainya. Ya? Okey. Kita kena perkenalkan berapa orang? Berapa ejen yang kita perlu perkenalkan? Buat pertama kalinya. Ha? Kita nak share sebab kita ada grup A dan grup B ni. Berapa orang kita nak share yang pertama? Ha? Pertama sekali saya cadangkan kena ada dua orang dulu untuk A dan B. Ada tak kawan-kawan dua orang? Ada tak? Tolong angkat tangan siapa yang ada kawan dua orang? Ya Allah Akbar. Siapa yang ada kawan dua orang? Tolong angkat tangan. Ha. Siapa yang tak ada kawan dua orang? Ataupun siapa yang dia tak tahu pun yang dia ada kawan dua orang? Okey. Dan yang seterusnya adalah kita kena ada latihan. Latihan ni maksudnya macam ni. Kita berjumpa ramai-ramai, jumpa VSS dan sebagainya. Sekerap mana yang kita boleh hadir, kita hadir. Itu adalah penting latihan. Okey? Dan kita kena tukar kita punya sikap. Hari ini kita jangan cerita lah dulu, dulu aku dah tak berjaya, aku dah gini, aku dah habis duit dan sebagainya. Jangan cerita, kalau kira tanya Tuan Remy berapa duit dia dah habis untuk tak berjaya di depan. Tanya Tuan Azli berapa banyak duit dia dah habis. Saya sendiri pun dah banyak habis. Okey? Dan hari ini juga, hari bola macam mana pun kita kena ada in. Kita kena kekalkan kita punya ekonomi kita. Dan last sekali kita kena ada niat kita hari ini kita nak membantu orang untuk mencari rezeki, untuk mencari sumber kewangan kita. Dan inilah yang dah terjadi dalam Voltaire. So di sini kita kena ingat. So kita kena ingat hari ini kejayaan kita duduk di mana. Kalau hari ini kita masih lagi duduk diam, masih lagi duduk tapi tengoklah orang yang berjaya, tengok orang yang berjaya, inilah tahap kita. Okey? Dan terlanjur di saya pun ada di Terengganu ini. Dan hari ini saya nak tanya lah, paling-paling hari ini saya cukup suka tengok orang berjaya. Okey. Andai kata saya ada sebuah syarikat. Okey, sebuah syarikat. Saya bagi anda dua kategori gaji.
Okey, dua kita kena gaji. Yang pertama, saya bagi gaji anda 50K sebulan. Yang pertama. Yang kedua, saya bagi gaji 5 sen sehari. Yang mana anda pilih? 50K. Okey. Okey, siapa yang pilih 50K? Cepat. Antara saya tak ada masa. 50K. Tolong kira, man, untuk korang. Angkat tangan, siapa yang nak ambil 50K sebulan? Cepat, kira berapa, man? Berapa? 23 orang. Okey, yang 5 sen sehari, tolong angkat tangan. Okey, kira, man, tolong kira, man. Cepat, man, kira, 5 sen sehari. Cepat. 5. Okey, jadi majoriti hari ini kenapa 23 orang memilih 50K sebulan? Sebab tu hari ini dalam bisnes Volten kita kena ada duplikasi. Ya, itu yang paling penting. Kita share dengan orang bisnes kita. Kita share dengan bisnes kita. Okey. Dalam sebulan ada berapa hari? 1 hari bulan hingga 30 hari bulan, betul? Okey, sampai 30 hari bulan. Berapa gaji saya bayar? 31 lah. Last kali ada hari bulan 31 hari bulan. Berapa saya bayar? 50K. Okey. Katakanlah saya bayar gaji 5 sen sehari. 5 sen sehari. 1 hari bulan saya bayar gaji berapa? 5 sen. 2 hari bulan saya bayar gaji berapa? Duplikasi. Inilah satu-satunya hari ini. Kenapa hari ini orang tak faham apa itu duplikasi? Kekayaan kita di sini untuk duplikasi sebab kita share bisnes kita dengan orang. Adakah hari ini kita makan, kita beli di Biarmo, kita makan dengan orang, kita tak share dengan orang? Mesti kita kena share. So, 2 hari bulan saya bayar gaji berapa sen? 10 sen. Ada pen tak ada nak buat. Okey. Hari bulan ketiga. Hari ketiga. Berapa sen? Duplikasi ni. Berapa? 20 sen. Okey, yang keempat. Hari keempat berapa sen? 40 sen. Yang kelima? 80 sen. Hari yang keenam, sikit 60 sen. Tak percaya hari ini anda kira sampai 31 hari bulan, duplikasi ini berlaku, saya terpaksa membayar gaji anda 26 juta. So anda pilih 50K ke 26 juta? Kenapa pilih 50K tadi? Tak faham tu. Duplikasi. So hari ini cakap satu dapatkan 10, satu dapatkan 10. 4 orang saja yang aktif. Jadi kalau 4 orang aktif tadi, 4 kali 4 dah berapa? 16. 16 kali 4 lagi berapa? Itulah bisnes kita. Hari ini kalau kita nak berjaya, buat duplikasi yang betul. Dan hari ini kita sama-sama menikmati apa itu kejayaan dan kekayaan. Jadi itulah yang saya nak share dengan anda. Apa benda sekali itu? So hari ini sama juga kalau hari ini kalau kita nak menjadi seorang jutawan. Yang pertama sekali kita kena jujur. Ni jual ni. So apa yang kita nak kena jual? Apa yang kita nak perlu jual? So tadi Tuan Azri cakap tak perlu jual pun, tak pun. Kena share dengan orang yang produk, betul tak? So, kita nak jual apa? Kena jual maruah. Jual diri. Betul? Maksud saya, jual diri kita bermaksud kita kena jual keterampilan kita, jual knowledge kita, jual kalau nak cerita tentang company, nak cerita tentang produk, apa nak jual apa? Kan? Cerita orang ni, kau beli dah lebih apa ni? Nak pakai macam mana? Nah, kejap saya telefon Tuan Remy. Tuan Remy nak menunggu rumah. Jadi itulah yang perlu kita jual dan orang akan berminat dengan kita.
untuk dapatkan produk. Dan yang kedua, kita kena tahu ataupun tahu. So satu akan dapatkan 4, satu akan dapatkan 2, satu akan dapatkan 10, dan duplikasi itu akan berlaku. Dan hal ini kita kena buat gila-gila. Macam tu Azli cakap tadi, kita buat gila-gila. Waktu pernah dengar kata gila babi. Kita buat. So kalau hari ini, kalau kita buat gila-gila, kalau babi dapat commission plan, pun babi pun gila. Jadi kita tambah dari sini. Buat gila-gila lagi. So akan jadi juta wang. So hari ini lah apa yang kita nak share dengan Anas kan. So terima kasih kepada Anas kan. Hari ini buatlah satu tindakan, buatlah satu keputusan. Kita sama-sama menjadi ejen untuk mencapai tahap jutawan dan kekayaan kita. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ada tiga lagi cawatan.